Hasil sementara, pertandingan semifinal, Indonesia International Challenge 2024, hari Sabtu, 26 Oktober. Di semifinal tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Karupatevan Letsana, dengan skor 21-17 dan 21-10. Di semifinal tunggal putri lainnya, Yatawe Minket Klieng berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor 13-21, 21-17, dan 21-16, dalam durasi 59 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan Yatawe Minket Klieng. Rekor pertemuan, 0-0. Di semifinal ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-13, dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan ganda campuran Indonesia lainnya, antara Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Risma Wardani, atau Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah.